Hai, jumpa kembali dengan saya di Frans Hartanto Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya transfer atau memindahkan gambar ke keramik dinding dengan cara sublimasi. Cetak sublim di atas keramik dinding ini memerlukan 1. Keramik dinding polos putih, 2. Kertas sublim yang sudah dicetak dengan tinta sublim, 3. Gunting atau cutter, 4. Plastik laminating panas bisa yang glossy atau yang doff, 5. Kertas kalkir, 6. Selotip, 7. Penggaris, 8. Pastinya, mesin pres panas di sini digunakan mesin pres panasnya yang memerlukan watt kecil, ukuran cetak 23 cm x 30 cm, 9. Tataan tahan panas. Pada video ini saya memakai plastik laminasi gulungan, meteran. Ada yang glossy dan ada yang doff, buram. Sekarang, kita mulai melapisi permukaan keramik dengan plastik laminating dahulu. Potong plastik laminasi selebar keramik. Dilebihkan kurang lebih 3 cm di 4 sisinya. Tolong diperhatikan, permukaan plastik yang buram ditempel pada permukaan keramik, karena yang buram itu ada semacam perekat ketika dipanasi. Potong setiap sudut plastik laminatingnya dengan cutter atau gunting, agar melipatnya lebih rapi. Lipat dan rekatkan dengan selotip agar tidak bergerak ketika dipres nanti. Oke, mulai kita pres keramiknya. Supaya plastik laminatingnya menempel dan melapisi permukaan keramik, dan supaya gambarnya bisa menempel. Kalau tanpa lapisan ini, gambar tidak akan bisa ditransfer. Permukaan keramik menghadap ke bawah, agar semua permukaan bisa rata. Karena bagian bawah ada karet silikon yang agak lunak, sehingga bila tertekan, akan mengikuti bentuk permukaan keramik. Kalau menghadap ke atas, selain panasnya langsung, permukaan tidak akan merata karena besinya lurus dan keras. Setelah ditutup dengan kertas kalkir, mesin kita tutup dengan menurunkan tuasnya ke bawah. Pengaturan suhu untuk pelapisan laminating ke keramik, saya setting 160 derajat Celcius, timernya 60 detik. Karena mesin pres masih dingin, maka waktunya agak lama untuk mencapai suhu 160 derajat.
Sambil menunggu, saya potong dulu kertas sublimnya bagian yang tidak diperlukan. Agar penempatan posisinya bisa pas. Nah, ini bagian tepi gambar akan saya hilangkan saja. A few moments later. Sudah mencapai 160 derajat Celsius, tekan Enter untuk menjalankan timernya. Timer akan berjalan mundur, dari 60 detik ke angka 0. Setelah itu, power dimatikan. Sekarang kita buka, lihat hasilnya, plastiknya menempel di keramiknya, apakah sudah bagus? Oh, ternyata panas. Saya cari kaos tangan dulu ya. Kelihatannya sudah bagus, menempel rata di permukaan keramik. Tidak ada gelembung udara. Setelah keramiknya agak dingin, siapkan tataan tahan panasnya dulu. Setelah itu letakkan kertas sublimnya menghadap ke atas atau menempel di keramiknya. Sekarang letakkan keramiknya di atas kertas sublim, usahakan persis tepat di tengah ya. Jangan lupa kertas kalkirnya ya, agar plastiknya tidak menempel di mesinnya. Oh, setelah ditambah tataan tahan panas, tingginya berubah. Sekarang atur lagi ketinggiannya, dengan memutar ulir seperti terlihat di video ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita panasi lagi, setting tidak saya ubah, seperti semula saja. Karena tadi sudah panas, sekarang menunjuk pada 100 derajat Celsius, berarti kurang 60 derajat lagi. Waktunya lebih pendek dari semula. Kita tunggu lagi. A few moments later. Sudah selesai, coba kita lihat hasilnya. Awas panas, pakai sarung tangan. Wow, beautiful. Hasilnya sangat bagus. Tidak ada cacat, sempurna. Perhatikan bagian tepi keramik, pada bagian yang melengkung, semua terisi gambar. Itu karena waktu press panas, bagian bawah diberi tataan panas yang lunak. Jadi gambar bisa mengikuti bentuk keramik. Subscribe channel ini ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan kamu sesali jika tidak menontonnya. Nah, ini adalah contoh bila memakai plastik laminasi yang doff, atau laminasi buram. Jangan lupa link pembelian ada di deskripsi. Jadi Anda tidak akan kesulitan mencari bahannya.
Terima kasih atas kunjungan dan waktu berharga Anda, sampai jumpa.